Ini kita ada lagi kijang ya, kijang tahunnya 99. Ini tahun 99 pacunya hidup, nopolnya nopol lokal lagi, harganya cuma 49 juta. Toyota Kijang tahun 99. Seperti ini untuk mobilnya. Ini mobil juga 3 baris ya. Mobilnya 3 baris. Transmisinya manual. Kalau minat silakan. Pokoknya pecinta mobil-mobil tahun-tahun tua langsung merapat ke gudang Ponorogo nanti ya. Langsung ketemu sama Pak Eri atau janjian dulu sama Pak Eri bisa. Pilihannya enggak banyak soalnya kalau mobil-mobil yang sekitar harga-harga 60 ke bawah. Karena cari barang-barang yang harga 60 ke bawah itu sulit, apalagi cari yang kondisi bagus. Dan mobil-mobil yang 60 ke bawah itu tidak ada garansinya. Nah, ini kita ada lagi Ford Fiesta ya. Ford Fiesta harganya juga murah ini men-kesemen. Kita taruh di gudangnya Pak Eri. Harganya cuma 69, jangan bisa bawa pulang Ford Fiesta tahun 2012. Tahun 2012 ya ini ya. Hari kita ada lagi jenis-jenis sedan ya, sedan BMW. Nopolnya nopol lagi. Mobilnya juga mewah-mewah seperti ini men konsumen. Harganya cuma 69 juta nopol lagi tahun 2000 berapa ini? Sedan BMW ini tahun 2003 ya. 2003 kalau yang ini 2004 itu yang silver. Ini sedan BMW nopolnya nopol lokal semua, warna hitam sama warna silver. Pecinta mobil-mobil untuk bahan balap seperti ini men konsumen. Transmisinya otomatis ya. Transmisinya otomatis. Ini sedan mewah banyak beberapa motor. Ini juga nopol lagi warnanya silver. 2000-nya 2004 ini, tahunnya lebih muda nanti. Ini juga transmisi otomatis. Mewah-mewah. Tinggal pilih saja kalau jenis sedan di kita banyak sekali nanti pilihannya. Terus ada juga ini Kia. Kia Picanto, ini sekitar 50-an ya. Kia Picanto ini tahunnya 2004, ini sekitar 50 jutaan. Nah, ini kita ada lagi Honda Brio, tipenya tipe E ya ini ya. Nopolnya nopol lokal. Harganya kita jual cuma 94 juta. Pajaknya pajak hidup 2014-an, warna putih favorit. Tipe E ini ya. Nah, kalau dilihat dari interiornya tipe E. Bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Nomor marketing ada di deskripsi. Tahunnya 2014-an ini, kalau tidak salah. Ya, 2014. Harganya cuma 94 juta, nopol lokal AE. Yang minat silakan. Hari kita ada lagi Honda Mobilio ya. Ini Mobilio Prestige kalau tidak salah ini. Velgnya juga sudah tutun. 2014. Ini yang transmisinya otomatis ya, transmisinya otomatis. Transmisi otomatis Mobilio E Prestige ini. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Sudah di cover joknya. Harganya kita jual cuma berapa ini mainannya? 114 juta saja. 114 juta jenengan bisa bawa pulang Honda Mobilio 2014 Matic CVT. Itu juga ada Stilo itu harganya 40-an. Terus Vios seperti ini harganya cuma 40-an juga ini. 47 2004 Vios. Asli Vios ya. Ini kita ada lagi Honda Odyssey ya men konsumen. Tahunnya 2002-2003. Nopolnya nopol S. Ini platnya plat putih. Harganya cuma 63 juta aja. Jangan bisa bawa pulang mobil semewah ini. Nah, untuk bodi-bodinya masih lumayan ini ya. Masih rapi. Transmisinya otomatis. Transmisi otomatis 3 baris. Hanya 63 juta. Langsung bawa pulang Honda Odyssey. 63 juta. Yang minat silakan, nanti langsung kontak nomornya Pak Eri nanti ya. Untuk jenis-jenis mobil yang ada di gudang sini. Ini Kijang, Kijang sang legendaris main konsumen. Tahunnya 96, nopolnya nopol lokal AE. Istimewa kalau barangnya. Kalau barangnya ini istimewa ya. Bisa dikatakan 90% mobilnya masih orisinil. Nah, seperti ini mobilnya. Langsung gas kontak nomornya Pak Eri nanti ya. Kalau jenengan minat, bisa langsung ditanyakan harganya. Karena baru masuk Kijang super istimewa. Kita ada lagi sedan Vios ya, nopolnya nopol lokal. Tahunnya juga tahun muda ini, harganya cuma 59.500. Yang minat silakan. Ini asli Vios ini. Asli Vios, sudah pakai power window. Nah, itu transmisinya manual. Bukan bekas taksi ya. Ini asli Vios, nopolnya nopol lokal. Di pasaran masih 70 jutaan ini main konsumen. Di pasaran masih sekitar 70 jutaan. Nopolnya nopol AE, harganya kita jual cuma 59.500. Kalau minat silakan. Ini juga ada sedan Vios lagi itu ya. Sedan Vios. Ini
ya 2015-an nopolnya nopol H. Kalau minat silakan. Oh, kalau yang ini Corolla, ini Corolla Altis nopolnya nopol AD, baru masuk. Baru masuk 1.8 tipe V. Yang minat silakan, nopol AD. Transmisinya automatic ini, transmisi automatic. Nah, ini kita ada lagi sedan Honda Civic nopolnya nopol AD. Ini tahunnya 2012-an. Di pasaran masih 170-an, di Prav Motor kita jual cuma 129 juta nopolnya. Nah, ini kita jual ya, men konsumen. Ini kita jual dengan harga 44 juta. Kemarin yang dapat sudah ditukar dengan uang atau istilahnya diuangkan. Ini tahun 2010, Mazda harganya cuma 44 juta. Yang minat silakan. Nah, itu kita tempeli, men konsumen. Itu kita tempeli harga 44 juta. Mazda 2010. Cuma ini pajaknya telat ya, pajaknya telat. Yang minat silakan, Mazda 44 juta. Dan ini kita ada lagi sedan Corolla Altis ya, nopolnya nopol lokal, tahunnya juga muda ini, tahun 2011-an. Harganya cukup murah, cuma 99.500. Yang minat silakan. Cukup 99.500 dan bisa bawa pulang Corolla Altis tahun 2011, nopolnya sudah lokal. Transmisinya ini manual. Transmisinya manual ya, main konsumen. Kalau minat, monggo silahkan. Ini sedan-sedan naikkan para pejabat ini. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Langsung gas bawa pulang. Nanti tetap kita bersihkan sebelum jalan bawa pulang. Tetap kita poles ya. Tetap kita poles 2011 nopolnya nopol lokal AE. Kita turunkan 99.500, sebelumnya harganya 105 juta ini. Nah, sebelumnya harganya 105 juta, kita turunkan lagi 99.500. Nah, juga ada lagi Wuling. Wuling Convero, daripada sampean beli mobil baru ini, men konsumen. Nopolnya nopol H. Nah, yang minat silakan. Ini Wuling kita jual cuma 109.500. 109.500, yang minat silakan, daripada sampean beli mobil baru. Ini mobil bekas tapi rasa baru. Nah, ini men konsumen. Wuling Convero, Wuling Convero, transmisinya manual. Nah, transmisinya manual. AC-nya sudah double ya. Nah, itu AC-nya sudah double. Masih pastikan juga ini kayak baru untuk mobilnya. Yang minat silahkan. Wuling Convero, daripada sampean beli mobil baru, masih pakai sekitar 1 tahunan. Nah, ini kita ada lagi Avanza Barong tahunnya 2017 ya, pajaknya hidup. Harganya cuma 129.500, warna putih favorit. Nah, Avanza-Avanza di kita juga banyak ya, men konsumen. Nah, kayak gitu. Ini beberapa double cabin ya. Ini kita juga ada lagi double cabin ini. Double cabin ini tahunnya 2011-an ini, kalau tidak salah. Oh, 2016-an, men konsumen. 2016-an, harganya kita jual cuma 176 juta. 2016-an, harganya kita jual cuma 176 juta. Double cabin, pajaknya pajak hidup. 170 jutaan aja. 176 juta. Nah, transmisinya manual ya, 4x4. Dan juga ini Nissan Navara, nopolnya nopol AB. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Pajero Sport Dakar ini, men konsumen, 2017 pemakaian. Warnanya warna putih ini. Nah, warna putih. Harganya kita jual cuma 330 berapa enaknya, men konsumen. Cuma 330-an koma ini ya. Pajero Dakar sudah ada sunroofnya ini. Sudah ada sunroofnya. Nah, warna putih, kalau minat silakan. 337 ya. 337 jenengan bisa langsung bawa pulang. Ini bekasnya selebgram, selebgram TikTok. Transmisinya otomatis ya, sudah ada sunroofnya nih. Nah, bekasnya selebgram TikTok. Kira-kira ada yang kenal Banda ini sama mobil ini? Mobil Pajero Sport Dakar 2017 pemakaian, cuma 337 juta. Bekas selebgram TikTok, kalau sampean mau silahkan langsung gas diambil. Nah, ini kita ada lagi R3 ya. R3 tahunnya 2018, Suzuki R3 2018. Yang model terbaru, transmisinya manual. Harganya cuma 148 juta. Jangan bisa bawa pulang R3. Nah, seperti ini ya. Ini sudah di cover. Transmisinya manual, kilometer jalan 100.000 itu ya. Kilometernya 100.000. Aslinya double. Ban-bannya juga masih tebal ya. Ban-bannya juga masih tebal. Harganya cuma 148 juta, nopolnya nopol F, yang minat silahkan. 148 juta. Nah, ini kita ada lagi Xenia, tapi ini yang varian tinggi ya. RA Tivo, baru masuk juga ini, warnanya warna hitam. Kita jual cuma 108 juta, yang minat silahkan. Xenia RA Tivo, tahunnya juga muda, velgnya juga beda ya. Kalau RA Tivo, sudah ada body kitnya. Transmisinya manual, kalau minat silahkan.
Nah, ini cuma 108 juta aja ini, nopolnya nopol B. Dan banyak sekali nanti untuk jenis-jenis mobil Xenia Avanza yang ada di Prabu Motor, stoknya tinggal pilih saja. Nah, bisa jenengan pinang, bisa pembelian secara online maupun offline, tinggal pilih saja. Nah, ini kita ada lagi mobil istimewa, jarang ada ini ya. Peugeot 2008. Ini tahunnya 2022. Daripada beli baru main konsumen. 2022 ya ini ya. Transmisinya automatic. Kilometer juga masih low KM sekitar 10 ribuan kemarin. Cuma kita jual 279 juta. Ini barunya sekitar 400 jutaan kalau tidak salah, bisa dicek ini. Barunya sekitar 400 jutaan. Ini di Prabu Motor kita jual cuma 279 juta. Peugeot 2008. Tahunnya 2022. Kayak baru untuk mobilnya. Yang minat silahkan. Avanza All New ini 100-an lebih dikit. Ini juga Avanza Barong 2018-an. Automatic ini. Ini yang automatic. Kalau yang putih ini tadi. Transmisi juga automatic. Sama. Automatic. Automatic. Manual matic di kita stoknya komplit. Tinggal beli saja. Avanza Barong tipe G mulai 130-an ya. Mulai 130-an kalau tipe G. Avanza Barong. Kadang juga ada yang 120-an. Kita jual tergantung dapatnya. Sesuai dapatnya. Seperti itu main konsumen. Ini kita ada lagi Nissan Livina tahunnya 2014. Ini main konsumen. Harganya cuma 89 juta. Warnanya silver. Livina 2014. Transmisinya ini manual. Joknya juga sudah di cover. Interiornya juga masih oke. Setirnya juga masih jeruk purut. Cuma 89 juta. Langsung jalan bisa bawa pulang. Livina New tahun 2014, warnanya silver. Ini kita ada lagi Innova Reborn, tipenya tipe V ya, tahunnya 2018. Harganya kita jual cuma 326 juta. Nah, ini kita ada lagi Toyota Navan, nopolnya nopol lokal AE 2013 ya. Pajaknya telat bulan 5 itu ya. Telat bulan 5 2023. Ini kita jual cuma 115 juta Toyota Navan. Ini mobil semewah Alphard. Semewah Alphard kalau mobil. Bisa jenengan cek ya. Untuk jok-joknya sudah captain seat. Transmisinya juga automatic. Sudah ada TV-nya juga ini. Nah, buat nonton. Warnanya warna hitam. 2013-an. Yang minat monggo silahkan. Nanti tetap kita bersihkan main konsumen untuk unitnya. Tetap kita bersihkan. Tetap kita poles sebelum jenengan bawa pulang. Nah, ini proses pengecekannya seperti ini om, untuk mobil-mobil yang baru masuk di kerajaan mobil Prabu Motor. Nah, terutama cek noka nosin. Nah, cek noka nosin. Terus yang kedua, cek aki juga. Cek aki juga masih layak atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, itu diceki seperti itu ya, men. Jadi mobil sebelum masuk di Prabu Motor itu dicek-ceki dulu. Jadi Prabu Motor berani bergaransi. Enggak usah khawatir kalau jalan beli mobil di Prabu Motor. Harganya pokoknya 69.500. Kalau dilihat dari platnya 2016, tapi kalau lebih detailnya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Untuk surat-suratnya seperti apa? Antara 14, 15, 16 ini. Harganya cuma 69.500. X-Trail. Nissan X-Trail nopolnya nopol KT ini. Nissan X-Trail nopol KT tahunnya 2009 kalau enggak 2010 ini. Nanti bisa langsung ditanyakan sama tim bagian marketing biar enggak ada salah kata atau salah ucapan. Ini tahunnya 2009 kalau enggak 2010. Harga ini kita jual cuma 90 jutaan aja. Nissan X-Trail yang minat silakan. Ini baru masuk juga ini main konsumen, baru masuk. Baru masuk ini transmisinya manual ya. Yang transmisi manual. Joknya juga sudah di backlit ini. Sudah di backlit untuk joknya. Ya enggak kotor. Nah, cuma 90 jutaan. Yang minat silakan. Nissan X-Trail. Oh, 2000-nya 2009. 2009. Cuma 90 jutaan. Kalau minat silakan Nissan X-Trail. Ini kita ada lagi mobil daripada sampean beli mobil baru. Ini kilometer masih sekitar 9.000-an ya. Ini kita jual cuma 399 juta. Kita bersihkan lagi nanti sebelum jenengan bawa pulang. Tipenya tipe X. Harganya cuma 99 juta. 2013 yang minat silakan. Xenia 2013 harganya cuma 99 juta. Nopol-nopol lokal yang minat silakan. Ini kita ada lagi R3 nopolnya nopol lokal AE ini ya. Tahunnya tahun muda nih, 2016 ke atas nih untuk tahunnya. 16-17an ini 120 jutaan aja. Nopolnya sudah lokal. Ini transmisinya manual.
warna putih 2016 ke atas untuk tahunnya. Mobilnya seperti ini, joknya juga udah di cover ya, AC-nya juga double yang jelas. Ini 2016 ke atas ini, warna putih favorit. Harganya kita jual cuma 120 jutaan aja. Yang minat langsung dibungkus aja, main konsumen. Terus ini kita juga ada lagi Xenia XE. Xenia XE tahunnya 2004-2005, ini sekitar 70-80an. Pajero di kita juga banyak sekali nanti ya. Pajero mulai dari 110 jutaan di Prabu Motor, ready juga. Mulai dari 110 jutaan di Prabu Motor Pajero, banyak pilihannya. Dan ada juga ini stok-stok Expander. Expander di kita juga banyak, mulai dari 160 jutaan. Tinggal pilih saja. Kalau sekiranya kemahalan bisa dinego men konsumen, kecuali kalau mobil-mobil yang obral. Kalau mobral itu kita jual apa adanya. Nah, seperti itu. Monggo yang mau datang atau yang mau pembelian via online silahkan. Nanti langsung kontak nomor marketing yang ada di link bio atau di deskripsi langsung ya. Nah, seperti itu. Pajero juga masih banyak, tinggal beli saja. Langsung gas pokoknya ke Prabu Motor. Nah, ini kita ada lagi Xenia ya. Xenia tahunnya 2013, nopolnya juga nopol lokal. Warnanya warna putih favorit ini main konsumen. Warna putih favorit. Transmisinya manual. Nah, mobilnya seperti ini. Habis dibersihkan, nanti tetap kita baru. Ini menghemat kantong panjenengan sekitar 90 jutaan. Ini kita jual cuma 237 juta. Guling almas, warnanya warna hitam. Transmisinya otomatik ini, baru masuk juga. Transmisi otomatik ini proses pembersihan. Proses pembersihan tim race mob kita ya. Nah, baru-baru masuk itu dibersihkan. Atau sebelum jenengan bawa pulang, mobil tetap kita bersihkan. Ini belum laku ya, guling almas turbo. Mobil ini bisa diajak ngomong. Harganya cuma 237 juta. Yang minat silakan. Langsung gas bawa pulang. Hari kita ada lagi Innova Reborn. Ini mobil baru dipakai sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun. Ini kita jual cuma 279 juta. Yang minat silakan. Nopolnya nopol di Bandung. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Ini Innova Reborn yang terbaru. Oh, 2021 main kesemen, 2021. Transmisinya manual. Transmisi manual harganya cuma 279 juta, sekitar 70 ribuan. Hari kita ada lagi Nissan Mark ya, nopolnya nopol lokal. Ini tahunnya 2006-2007. Ini harganya kita jual sekitar 70 jutaan ini, 70-80an. Warnanya warna hitam. Transmisinya manual, men kesemen. Transmisi manual. Jadi banyak sekali nanti untuk mobil-mobil kecil-kecil yang basis budget mulai dari 60-an, nanti tepatnya ada di sini semua. Tinggal pilih saja, gunakan. Ada Honda Jazz, terus ada Ayla, kayak gini. Terus Ford Fiesta, Nopel A, nah, itu juga ada Ford Fiesta itu ya. Warna putih itu. Harganya kita jual cuma 79 juta, Ford Fiesta. Warna putih, ini Nopelnya Nopel lagi kalau tidak salah. 2000-nya 2011-an. Yang minat silahkan. Ini kita ada lagi Mitsubishi Mirek, tahunnya 2016-an ini, warna abu-abu. Transmisinya manual ya. Transmisinya manual, 2014 kalau tidak 16 ini. Antara itu nanti bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Yang minat silakan, Innova Reborn, manual transmisi. Nah, ini kita juga ada lagi Venturer 2018, bahan bakar solar ya, harganya cuma 378 juta. Yang minat silakan, 378 juta jenengan bisa bawa pulang Venturer 2018. Warnanya warna abu-abu. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Jadi untuk mobil-mobil besar di Prabu Motor itu banyak sekali pilihannya, men-men. Berbagai macam stok pilihan, Expander, Fortuner, Pajero, stoknya komplit. Nah, Venturer warna putih seperti ini, di kita juga banyak nanti ya. Langsung bawa pulang saja kalau jenengan minat atau pembelian via online. Nah, ini kita ada lagi Livina New, daripada beli baru, men-men. Harganya sekitar 190 jutaan ya. Ini yang body expander, varian tinggi ini. Variannya velg tutun, nopolnya nopol AD. Yang minat silakan. Ini transmisinya automatic ya. Transmisi automatic. Warnanya warna hitam seperti ini. Tak sebelikan interiornya biar pada tahu. Warna hitam, transmisinya automatic, kilometer sekitar. Pokoknya kalau kemahalan bisa dinego aja. Nah, berbagai macam jenisnya Innova ya yang ada di Prabu Motor, terutama Innova ini dari selatan. Innova nopolnya W, tahunnya 2009 ini. 2009 harganya kita jual cuma 123 juta, tipenya tipe G. Warna hitam, terus ada juga ini Wuling Convero yang DP 3 jutaan, DP 10 jutaan bisa langsung bawa pulang ACC. Kalau ACC langsung bawa pulang.
Terus ada juga Innova bensin 2012-an seperti ini. Dan juga ini yang warna hitam baru masuk 2009. Nah, ini kita ada lagi Innova tipenya tipe V tahun 2011-an ya, main konsumen 2011-an baru masuk juga. Bahan bakar diesel untuk bahan cumi-cumi darat. Bahan bakar diesel, bahan cumi-cumi darat tipenya tipe V ini baru masuk juga. Yang minat silahkan. Nah, ini kita ada lagi Wuling Almas ya. Wuling Almas daripada sampean beli mobil. Nah, terus ini juga ada Kijang Innova 2016-an. Belum yang di sana, nanti jenis-jenis mobil-mobil besar Innova-Innova di kita juga banyak nanti ya. Kayak Fortuner, terus VRZ 2016-an di Prak Motor juga ready stoknya. Tinggal beli saja. Mobil-mobil yang tahun-tahun muda sudah banyak yang dijual di Prak. Kita juga ada lagi Mini Cooper ya, main konsumen tahunnya 2012-an. Nopolnya Nopol L. Nah, Nopolnya Nopol L harganya cuma 200 jutaan saja. Yang minat silakan langsung gas ke Prabu Motor 2012. Cukup 200 jutaan jalan bisa bawa pulang Mini Cooper. Transmisinya automatic. Transmisinya automatic, kilometer jalan 56.000 ya. 56.000. Nah, seperti ini. Joknya tanpa di cover. Kalau minat silakan langsung bawa pulang Mini Cooper. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Nopolnya Nopol lokal. Ada Rubicon, ada banyak Rubicon ya. Nah, jika mau jenengan cari mobil-mobil yang premium, di sini banyak pilihan. Rubicon ini start dari 600-an, 2011 cuma 690-an ya. Nah, Rubicon, mau cari yang standar, yang full modif juga ada. Nah, yang minat monggo silakan. Dan masih banyak lagi yang premium. Masih pilih-pilih unit. Nah, seperti itu. Ada lagi sedan Accord ya, sedan Accord 2013-an. Harganya kita jual cuma 165 juta. 165 juta jalan bisa bawa pulang sedan Accord semewah ini ya. 2013-an yang Accord new. Transmisinya automatic. Nah, transmisinya automatic. Masih mewah. Ini tergolong mobil-mobil mewah. Naikkan pejabat-pejabat. Nah, seperti ini biasanya. Sedan Accord 2013-14-an. Kalau jalan minat silahkan. Bisa juga di DP online. Terus jalan cek ke showroom. Ketika sampai showroom tidak cocok, bisa ganti ke unit yang lainnya loh, main konsumen, seperti itu. Ada juga ini CRV 2013-an, harganya cuma 158 juta. Nopolnya Nopol lagi. Nopolnya Nopol lagi. Dan juga Honda Jazz RS di kita juga mulai dari 170-an, kadang juga ada yang 160 jutaan. Mulai dari itu ya, untuk jenis Honda Jazz RS GK5. Kita ada lagi Daihatsu Sigra 2018 pajak.